olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Breaking news, AS Roma pecat Jose Mourinho. Jose Mourinho dipastikan meninggalkan AS Roma. Sebab pihak Roma memecat pelatih asal Portugal yang sudah menangani Igalo Rossi itu sejak musim panas 2021. Kabar pemecatan Mourinho pertama kali disampaikan oleh pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano. Benar saja, beberapa saat kemudian pihak AS Roma mengeluarkan pernyataan telah resmi berpisah dengan pelatih berjuluk The Special One tersebut. AS Roma mengonfirmasi Jose Mourinho dan staf kepelatihannya akan segera meninggalkan klub. Pembaruan lebih lanjut mengenai staf pelatih tim utama yang baru akan segera menyusul, bunyi keterangan pihak AS Roma. Dikutip dari akun Instagram @officialasroma, Selasa 16 Januari 2024. Terima kasih atas segalanya atas nama semua orang di AS Roma. Jos, tambah keterangan pihak Roma. Menurut kabar yang beredar, Roma tidak puas dengan kinerja Mourinho di musim 2023-2024. Saat ini, tim Serigala Ibu Kota tersebut bertengger di peringkat 9 dengan 29 poin. Dari total 20 laga yang sudah dimainkan di Liga Italia 2023-2024, Roma asuhan Mourinho hanya bisa memetik 8 kemenangan. Sisanya 5 berakhir imbang dan 7 menelan kekalahan. Pekan lalu, Roma tersingkir di tangan rival sekotanya, Lazio. Dari perempat final Coppa Italia 2023-2024 dan para penggemar mengkritik tim tersebut untuk pertama kalinya sejak penunjukan Mourinho pada 2021. Jika diingat juru taktik asal Portugal itu secara mengejutkan pindah ke Roma pada musim panas 2021. Kala itu, ia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Sejak menangani Roma, Mourinho memenangkan Liga Konferensi Eropa di musim pertamanya dan kalah di final Liga Eropa musim lalu. Sayangnya, Mourinho tidak mencapai 4 besar dalam 2 musimnya di Roma. Sejatinya, kontrak Mourinho dengan Roma akan berakhir pada akhir Juni 2024 ini. Namun, Roma memutuskan untuk memecat Mourinho lebih cepat. Inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.